الإيمان على نعمه الكرام ومواهب الجسام. الحمد لله شكر كحضرة الله سبحانه وتعالى Maha Pemberi atas segala nikmat-nikmat yang besar yang dikurniakan kepada kita semua. Dan antara sebesar-besar nikmat yang dikurniakan kepada kita adalah nikmat keislaman. Alhamdulillah alladhi adkhalana bi rahmatihi al-'azma fi da'iratil tauhid wa da'iratil iman. Dan kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kita di dalam kawasan dan kumpulan orang-orang yang beriman kepadanya. Subhanahu wa taala yurqina fi maradi ad-din. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertingkatkan kedudukan kita di dalam urusan agama. Hatta naquna wa iyyakum qurrata 'ayn li sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kan kita dan juga kamu semua menjadi buah hati dan berdok mata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kami dapat memahami makna sebenar-benarnya akan agama yang agung ini. Yang mana di dalam agama ini terdapat aturan bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitulah agama Islam, sebuah agama yang indah dan sebuah agama yang sempurna. Dan agama yang mengatur urusan bermuamalah dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah. Amarna Rabbuna Ta'ala wa Nabiyuna Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi husnil muamalati ma'a khalqillah. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita juga untuk berbuat baik kepada semua hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafi adyanihim wa ikhtilafi darajati qurbihim minna. Dan dilakukan pembaikan akhlak tersebut dan muamalah yang baik tersebut kepada semua orang tidak mengira agama ataupun bangsa. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk bagaimana kita bermuamalah dan berakhlak dengan jiran tetangga. Tidak ada di dalam agama dan dalam agama dari Allah Azza wa Jalla untuk jiran. Dan kita akan menyebutkan dalam agama Islam apakah hal-hal yang perlu kita jalankan daripada hal-hal kebaikan kepada jiran tetangga kita. Wala yujad fi ayyi qanun wala ayyi wala ayyi millah ma faradahu Allah subhanahu wa ta'ala lil jiran mithl ma syara'a fi din al-Islam. Dan alhamdulillah di dalam agama Islam telah ditetapkan akan aturan-aturan dan akhlak-akhlak dan etika-etika yang perlu kita jalankan terhadap agama terhadap jiran tetangga kita. ذلك المؤمن الموفق يؤدي هذه الحقوق التي أمره رب سبحانه وتعالى بها تجاه جيرانه وتجاه جميع المسلمين ولكن الجيران بالخصوص. Kerana itu orang seorang Muslim mukmin yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu memerhatikan hal ini dan menjalankan tanggungjawabnya dan peranannya kepada jiran tetangga seluruhnya. Lidzalik zaad at-ta'limat wal ihsan ila al-jiran fil Islam bi nizam mutamayyiz farid mithl baqiyat at-tashri'at al-islamiyyah mutamayyizah farida. Kerana itu perbicaraan dan perbincangan tentang mengatur urusan dan muamalah dengan jiran ini telah diatur dengan aturan yang cantik dan tersusun di dalam agama Islam sama seperti aturan-aturan yang terdapat di dalam agama kita. Lihatlah bagaimana di dalam Islam diatur perkara nafkah yang perlu dijalankan dengan sebuah aturan yang cantik dan tersusun. نظام التركة في الإسلام نظاما فريدا متميزا. Sama juga seperti urusan mengurus harta peninggalan si mati disusun dengan cantik di dalam agama Islam. نظام الزكاة في الإسلام نظام متميز فريد لا يدانيه ولا يشبهه أي نظام لا وضعي ولا شرعي. Sama juga dengan aturan pemberian zakat telah diatur dengan aturan yang baik dan yang cantik yang tersusun di dalam agama Islam. Al-mu'amalah ma'al walidain fil Islam ahsan nizam wa ahsan tartib la darara wa la dirar. Dan urusan bagaimana kita menjalankan kebaktian kepada orang tua telah diatur di dalam agama kita dengan aturan yang bagus dan aturan yang cantik. Hatta ayy kalimah adna kalimah mungkin tashub 'ala al-walidain haramaha al-Islam. Sehingga kan jika ada
apa saja perkara yang boleh mengusik perasaan orang tua walaupun sebesar sebuah kalimah telah diharamkan di dalam agama Islam untuk dikatakan kepada orang tua. Kadzalik nizam al-mu'amalah ma'al jiran fil Islam nizam dadid nurani fi kulli khair. Dan begitulah juga urusan bermuamalah dengan jiran telah disusunkan sebuah aturan dan sistem yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kerohanian yang cantik yang indah di dalam agama Islam. Kan hadzal jar muslim wa hadzal jar ghair muslim fa anna aghlab al huquq tu'adda lil muslim wa ghair al muslim illa ba'd al huquq khassa bil muslim. Dan perkara aturan ini perlu dijalankan kepada semua jiran tetangga kita sama ada dia Islam ataupun yang bukan Islam, walaupun terdapat sedikit penyitilan jika seseorang itu mempunyai jiran yang Islam. Walidzalika Rabbuna Azza wa Jalla lamma usana bil jiran lam yukhassas hala lil muslimin bal qala subhanahu wa ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jar al junub والصاحب بالجنب ولم يقل والجار ذي القربى المسلم أقلبها أي جار قريب أو جار بعيد فأنت عليك حقوق تأديها نحوه. Kerana itu di dalam agama Islam dan di dalam Al-Quranul Karim telah disebut, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tentang urusan jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita berbuat baik kepada semua orang, dan antara golongan yang disebutkan adalah al-jari dzil qurba, yakni jiran yang terdekat, dan wal jari junubi, jiran yang jauh. Dan di dalam Al-Quranul Karim tidak mengkhususkan jiran itu jiran yang muslim, tetapi dia memberikan satu aturan yang umum kepada semua jenis jiran sama ada Islam ataupun yang bukan Islam. Maka haddad al-fubaha rahimahumullah ta'ala al-jiwar ila 40 daran min darb al-muslim min al-yamin wa min al-shimal wa min al-sharq wa min al-gharb kull ila hadd 40 dar haula jiranu laka 'alayhim hukum. Dan kerana itu para ulama telah memberikan definisi siapakah itu yang dimaksudkan dengan jiran. Maka sebagian ulama mengatakan jiran yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan dan 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah di sebelah timur dan 40 rumah di sebelah barat. Itu yang didefinisikan sebagai jiran yang perlu kita menjalankan tanggungjawab terhadap mereka dan mereka mempunyai hak-hak terhadap kita. ولذلك جعل الإسلام نظام الجيران على ثلاث درجات. Dan karena itu di dalam agama Islam telah mengaturkan bahawa sejiran itu mempunyai tiga kategori. إن كان جارك غير مسلم فعليك أن تؤدي حق الجوار ولو كان غير مسلم ولو كان لا تعرفه. Dan kategori yang pertama adalah jika jiran kamu bukanlah seorang yang muslim, maka hendaklah kamu menunaikan hak kejiranan beliau kepada kamu walaupun dia bukan seorang muslim. Dan jika jiran kamu itu adalah seorang muslim, maka dia mempunyai dua buah hak, iaitu hak kejiranan dan hak keagamaan, iaitu dia sama-sama agama Islam dengan kita. Dan jika jiran tetangga itu adalah seorang muslim dan merupakan saudara mara terdekat kepada kita, maka beliau mempunyai tiga hak ke atas kita, iaitu yang pertama hak kejiranan, kedua iaitu hak keislaman, dan yang ketiga adalah hak persaudaraan. لذلك المؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن جيرانه فيأمنون منه ولا يخافون من أذيته ولا يخافون أن يصلهم ضرر منه كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره قوائبه. Karena itu seorang muslim yang hakiki, sebenar-benar muslim itu adalah seseorang yang mana menjaga dirinya daripada menyampaikan ataupun menyakiti jiran tetangganya, kerana dia perkara ini sudah pun disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya selama sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah itu ya Rasulullah? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beriman itu adalah orang yang mana selalu menyakiti jiran tetangganya. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن تأكيدا لحق الجار يسمونه أهل النحو التوكيد اللفظي في اللغة العربية.
sekali. Ya, ada sebuah riwayat menyebut sebanyak sekali wallahi la yumin. Tetapi ada sebuah lagi riwayat yang mana menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebanyak 3 kali. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah sebanyak 3 kali. Wallahi la yumin, demi Allah dia tidak beriman, dan wallahi la yumin, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Maka ini dinamakan di dalam bahasa Arab sebagai gaya bahasa yang digelar sebagai taukid. Taukid yakni yang mana apabila seseorang itu ingin menekankan tentang sesuatu perkara yang ingin disampaikan, maka dia mengulangkannya lebih daripada sekali. Dan al-mu'min al-kamil jiranu yamanuna minhu an la yasalu ay darar wa la yamur fi biyutihim bighair idnihim wa la yasal minhu ay khatar, hadha al-mu'min al-kamil. Dan yang dikatakan sebagai seorang mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mukmin yang mana tidak sampai kepada jirannya apa saja bentuk kesakitan yang datang daripadanya. Hatta anna ba'd as-salihin kanat qad kathurat fi baytihi al-firan. Ta'rifun al-firan? Kathurat fi baytihi al-firan jam' fa, wa huwa ihda al-hayawanat allati tuqtal fi al-hilwa al-haram. Karena itu diceritakan sebagian ada seorang golongan salihin di dalam rumahnya itu terdapat banyak tikus. Fakar ala huma ahlu ala tatrad al-firan min al-biyut ta'amat inna hal tatrad hadha al-firan. Maka berkata ahli keluarganya, wahai fulan, kenapa tidak kita lakukan sesuatu, kenapa engkau tidak melakukan sesuatu untuk menghalau tikus-tikus ini daripada rumah kita, dah terlalu banyak ni. Qal hatta urattib amr bayti wa urattib amr tard al-firan fa inni akhaf idha taradduhum an yahrubu ila bayt al-jiran fa ana urattib al-amr hatta la yadurru ila bayt al-jiran bi mura'ati li hudud al-dar. Maka berkata orang yang saleh ini, ya insyaallah aku akan memikirkan cara bagaimana ingin menghalau dan menghilangkan tikus-tikus daripada rumah ini, tapi aku ingin melakukannya dengan berhati-hati sampai jangan tikus-tikus ini masuk ke dalam rumah jiran tetangga kita, maka mereka pula akan merasa tersakit, disakiti dengan tikus-tikus yang berada di dalam rumah kita. Maka dia menjalankan ini kerana benar-benar ingin menjalankan hak kejiranan kepada jiran tetangga. Oleh dalika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarih. هذه الرواية المشهورة حتى يحب لأخيه. وفي رواية صحيحة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. أنت تريد بيتك نظيف وليس فيه حشرات، كذلك حب لجارك. كيف تريد بيتك جميل وبيت جارك وسخ؟ تريد بيتك سليم وبيت جارك وسخ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. Kerana itu ada sebuah hadis yang masyhur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak lengkap iman seseorang itu sehingga kan dia mencintai bagi saudaranya. Maka itu adalah sebuah riwayat yang masyhur. Tetapi ada satu lagi riwayat yang menyatakan tidak sempurna iman seseorang itu kecuali dia mencintai bagi jirannya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Maka Al-Habib menyebut, bagaimanakah kita sebagai seorang insan, kita suka rumah kita menjadi bersih dan tidak ada kotoran-kotoran. Begitulah juga kita harus suka untuk rumah jiran tetangga kita agar tidak masuk kotoran-kotoran dan juga kesakitan kepada mereka. الجار الملاصق لك في السكن، جارك الملاصق لك في محل العمل، جارك الملاصق لك في محل الدكان، كله يسمى جار. Dan yang dikatakan sebagai jiran ini bukan hanya terhad kepada jiran tetangga yang tinggal, yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah kita, tetapi yang dinamakan sebagai jiran itu definisinya lebih umum, yang bekerja tempat tabelnya sebelah meja kerja kita, ia juga dipanggil sebagai jiran. Dan orang yang mana kedainya sebelah kedai kita, ia juga dipanggil sebagai jiran. Dan setiap orang yang berada di sebelah kita dipanggil sebagai jiran. Hatta kan muslimun al-awail المتجاورين في محل البيع والشراء إذا جاء الصباح وباع واشترى وجاره لم يشتري أحد منه شيئا فيأتي الزبون يريد أن يشتري فيقول صاحب الدكان أنا قد اشترى مني فلان وفلان لكن جاري هذا لم يدخل أحد عنده اذهب اشتري من جاري أنا قد اشتره مني. انظر كيف حتى في الدكان يعطون حق الجوار، يحب لأخيه ما يحب لجاره، يحب لنفسه ما يحب لجاره. Begitulah yang disebutkan dalam sejarah kita dalam urusan jual beli. Kerana saking ingin mengamalkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, diceritakan ada seorang peniaga, maka dia memulakan hari dan dia membuka kedainya, maka datang pelanggan-pelanggan yang membeli
dimasuki pelanggan. Maka ketika datang pelanggan ingin membeli barang-barangannya, maka dia katakan, alhamdulillah aku sudah datang orang yang beli daripada barang-barang aku. Ini ziarah aku sebelah aku, belum datang lagi pelanggan kepadanya. Kau jangan beli kepada aku, kau beli kepadanya. Begitulah yang diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu tentang makna bagaimana menunaikan tidak menyukai bagi dirinya apa yang disukai bagi jirannya. فلذلك تحب لجارك ما تحب لنفسك، فلو كان جارك غير مسلم احببت له الاسلام لانك تحب لنفسك الاسلام. Dan apabila kita mempunyai jiran yang bukan Islam, hendaklah kita membesarkan hati kita dengan akhlak kita agar beliau ini juga dapat melihat keindahan Islam. Kerana kita sudah menikmati nikmat agama Islam, mudah-mudahan dengan akhlak kita mereka juga dapat melihat keagungan dan keindahan agama Islam. Tidak menjadi sebuah masalah besar, tidak menjadi sebuah masalah pun jika jiran tetangga kita adalah daripada golongan yang bukan Muslim. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada jiran tetangganya yang bukan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada tetangganya yang bukan Islam, dan tidak ada masalah langsung tentang masalah berziarah kepada jiran tetangga yang bukan Islam. Waqad jaa fi al-Bukhari annahu kana fi jawar an-nabi sallallahu alaihi wasallam غلام يهودي فكان يخدم الرسول فكان مجاورا للرسول فلما مرض زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dahulunya mempunyai seorang jiran, iaitu seorang remaja daripada agama Yahudi. Maka beliau remaja Yahudi ini selalu datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masih lagi dalam beragama Yahudi. Ketika remaja ini sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berziarah kepadanya melihat keadaannya. Wa awwal amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarfad khadamat dalika al-ghulam al-yahudi. Ma qala an yahudi arid khadamu la adhhab. Qalu yakhdamu sallallahu alaihi wasallam tarahu yakhdamu salawatullah wasalamu alaihi hatta mal dalika al-shab. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak kedatangan remaja yang Yahudi itu ketika dia menawarkan diri untuk berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya, aku tidak perlukan kepada khidmat kau, engkau orang Yahudi, engkau bukan seorang Muslim. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dan menerima khidmat-khidmat yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepadanya. Alamma marida dhalika ash-shab dhahaba yazuru wa yu'udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kathratil inshighalat ma'a ar-rasul, lakin tartib al-awlawiyat ترتيب الامور ذهب يعود ذلك الشهر يزوره الى بيته صلى الله عليه وسلم. Ketika dia sakit, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak kesibukan, banyak hal-hal yang perlu disusun, tetapi beginilah yang dinamakan sebagai priority, keutamaan yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jirannya sakit, walaupun dia bukan seorang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya dan pergi berziarah kepadanya. Waqad jaa fi riwayat min rahmatullah sallallahu alaihi wasallam jalas 'inda ras ذلك الشاب والغلام. Dikatakan di dalam riwayat, kerana saking rahmah dan kasihnya Nabi kepada beliau ini, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bahagian kepala remaja yang Yahudi tersebut. Thumma 'arada 'alaihi al-islam la'anna la ikrah fi ad-din. Arab mujarrad 'arab la yukrah ahad 'ala al-islam. 'Arada 'alaihi al-islam sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara yang lembut, dengan cara yang lembut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya Islam tanpa sebarang paksaan, kerana tidak ada paksaan di dalam mengajak orang kepada agama Islam. Tetapi Nabi SAW menawarkannya dengan cara lembut kepada remaja Yahudi tersebut. Alamma arada alaihi al-islam wa kana abuhu hadiran taraddada ash-shab wa lam yaqbal mubasharatan. Apabila Nabi SAW menawarkan agama Islam kepadanya, maka pada ketika itu remaja ini ayahnya berada di sampingnya juga, maka dia agak teragak-agak untuk menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menghormati kewujudan bapaknya yang berada pada ketika itu bersamanya. Thumma arada alaihi marratan ukhra farafa'a ash-shab ra'sahu ila abi kan mustashir ka'annahu yushawir abah yanna mustashir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan buat kali kedua kepadanya, maka remaja ini pun memandang kepada ayahnya, memberikan seumpama
Coba kita lihat bagaimana aturan-aturan yang indah yang disusun di dalam agama Islam. Allah nahnu nuhawil fi hadha zaman an na'kisaha lin nas hatta ya'rifu haqiqata ad-din al-yasir al-'azim. Yang perlu kita tunjuk dan tunjukkan kepada semua orang agar orang-orang yang lain dapat melihat kepada keindahan agama Islam. Yasir fi ta'limatin kabir fi hadaqihi wa ma'ani. Walaupun aturan-aturan di dalam Islam kelihatannya umpama perkara-perkara yang kecil, tetapi sebenarnya yang mempunyai makna-makna yang besar dan hakikat-hakikat yang besar. Hatta qala Imam Abdullah bin Ala al-Haddad al-Hadrami radhiyallahu anhu, nahmadu Allah 'ala al-khair al-kathir, ni'mat at-tauhid wa ad-din al-yasir, din yusr wa as-salah wa as-siyam fi al-hayy, khiyarat maftuha, laysa fihi tashaddud wa laysa fihi qasabiyya. Kerana itu dikatakan oleh seorang ulama di Hadramaut yang bernama Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, yang mengatakan bahawa kami bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia yang begitu banyak, hal-hal kebaikan yang banyak, dan juga tentang aturan masalah agama yang mudah diamalkan, tentang masalah sembahyang, tentang masalah puasa, zakat dan sebagainya, aturan-aturan yang ringkas yang boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Fihi al-khiyarat al-maftuha fi kulli shay. Yang mana di dalam agama Islam ini punya banyak pilihan-pilihan yang boleh dipilih oleh seseorang. Man arada an yadkhul al-Islam misalan ala madhhab asy-Syafi'iyyah, yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man lam yadkhul ala hadha al-lafz, yati bi lafz akhar yash'ur bi umum wujud Allah wa annahu wahid wa anna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala madhhab al-Hanafiyyah. Khiyarat maftuha, laysa fihi ta'assub wa amshi ala hadha faqat. Di dalam agama Islam, apabila kita ingin mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, kita punya banyak pilihan. Contoh, apabila menyebut tentang masalah masuk ke dalam agama Islam, maka di dalam mazhab Syafi'i menyebut, maka perlulah menyebut syahadatain di dalam filsafat Arabiyah. Fi Syafi'i dan Syafi'iyah. Yang harus di dalam mazhab Syafi'i haruslah menyebut dua kalimat syahadat di dalam bahasa Arab. Tetapi jika ini menyusahkan seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka bolehlah diambil pendapat al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mana dalam mazhab Hanafiyah mengatakan cukup dengan apa bahasa saja sekalipun yang menunjukkan kepada bahawa dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanzur ila as-salat mathalan, sal qa'iman, lam taqdir jalisan, lam taqdir mutajjian, sal fi baytak, sal fi al-masjid, sal fi as-sahra, sal fi al-mazra'a, ayy maqam tadrakak as-salat, sal maftuh al-khiyarat. صل منفرد صل جماعة المهم أن تصلي لله إن لم تقدر عن السجود برأسك. Begitu juga tentang aturan kewajiban sembahyang. Maka jika mampu, ya sembahyanglah dengan cara berdiri. Jika tidak boleh, maka sembahyanglah secara duduk. Tak boleh, boleh secara berbaring. Boleh sembahyang sendiri, boleh sembahyang berjemaah, boleh sembahyang di rumah, boleh sembahyang di masjid, boleh sembahyang di tengah padang pasir, boleh sembahyang di mana-mana saja. Boleh kita melaksanakan sembahyang sesuai dengan aturannya. Hatta wa in kunta mariman salli, jika anda tak tegur salli ala najasatak, salu antara kuntara mustamil al-jamila, sal fatayra, thumma antar ba'da dalik, tujad khiyarat, laysa al-Islam, sal, hatta wa in kunta marid, wa in kan yuaddi ila mautak, la, maftuh al-khiyarat, din al-yasir, qala Imam al-Haddad. Begitu juga dikatakan apabila kita ingin menjalankan sembahyang tapi kita dalam keadaan kesakitan, maka jalankanlah kewajiban sembahyang semampu kita. Apabila seseorang itu mungkin membawa najis yang tidak dapat dihilangkan, maka waktu hendak keluar, maka sembahyanglah mengikut kemampuan kita. Kemudian kita boleh tunaikan sekali lagi sembahyang tersebut. Maka agama Islam ini bukan agama yang ta'assub, bukan agama yang memberat-beratkan, tetapi agama yang mempermudahkan bagi orang-orang yang ingin mengamalkan agama ini. Wanzur masalah ila zakah, wakharij al-zakah min ayn al-mal. Jika lam taqdir takharijha min ayn al-mal, takharijha min badal. Masalah zakat al-fitr, takharij bur, takharij sya'ir, lam taqdir takharij mal. Begitu juga dengan masalah zakat, boleh kita keluarkan dengan harta, boleh kita keluarkan dengan makanan tanah air, boleh kita keluarkan dengan apa saja yang menepati hukum-hukum zakat. Tidak satu perkara saja, tapi punya banyak pilihan yang boleh kita pilih ketika kita ingin
kata Al-Hadid Qadim, bahawa supaya kita dapat membuat sebuah pikiran bahawa si dalam agama Islam ini terdapat banyak pilihan yang dapat kita laksanakan ketika kita ingin melakukan perintah-perintah keagamaan. Wa khrisa qadil dahab masalah. Kalau kata la, hada dahab kena warisku min nabi, hada dahab kena wa kena, wa khrisa badalu. Kala na la abdu, wa khrisa la warak al-Najidiyya. Maktuh hamama, kalla ni yasfar alaik. Al-Muhim al-Tutabak syara Allah. Sama juga dengan permasalahan zakat emas sebagai contoh. Barangkali kita keberatan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan emas yang katalah diwarisi daripada orang tua kita dan sebagainya, kerana kita merasa ingin menyimpannya, tidak ada jadi masalah dengan keluarkan emas itu, tapi cari gantinya. Ataupun jika kita tidak dapat, kita keluarkanlah harga nilainya akan zakat emas yang ingin kita keluarkan. Wajib ala dalik as-sawm, wajib ala dalik al-hajj. Sawm, ma dzikr as-sawm. Anta fi safar, anta mariid, fitr. Thumma alaik dawa, aw alaik mut'am. Begitu juga apabila kita berbicara tentang masalah puasa, apabila kita berada di tempat negeri kita, maka wajiblah kita berpuasa. Tetapi jika kita musafir dan kita punya pilihan untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa, kalau kita rasa kita tidak mau berpuasa ketika kita musafir, maka silakan kita berbuka, tidak menjadi permasalahan. Di dalam agama Islam tidak ada satu paksaan yang perlu dijalankan. Aturan itu di mana saja kita berada, walaupun perkara itu barangkali boleh membawa kepada kemudaratan. Bukan itu maksud yang ditujukan di dalam agama Islam. Al-muhim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zar dhalika ash-shab al-yahudi wa jalasa 'inda ra'sih wa qala lahu madha qul la ilaha illallah fa taraddad thumma rafa' ra'sahu kal-mustashir li abih fa abuhu qala lahu madha qala ati' abu al-qasim ya bunay fa innahu la ya'mur illa bikhair la ya'mur bishar qala mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada perbincangan tentang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada remaja Yahudi tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kepalanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan secara lembut akan agama Islam kepadanya, syahadat kalimat tauhid. Maka ketika dia bertanya, menunjuk dengan isyarat kepala kepada ayahnya, maka ayahnya yang beragama Yahudi pun mengatakan, "Ati' Abul Qasim, taati, patuhlah tawaran, terimalah tawaran Abul Qasim." Abul Qasim ini adalah kunia ataupun gelaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la ya'muru illa bi khair. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata ayahnya tidak akan menyuruh kecuali kepada hal-hal kebaikan. Maka taatilah dia, tidak menjadi masalah. Al ab araf sah din al-Islam wa talab min ibna an yuti' ar-rasul. Limadha araf anna al-Islam sahih? Hada had sharh lahu at-tauhid wa al-ahkam. Araf anna ad-din sahih bi ta'limat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تعليمات رحمة الذي يزور هذا ويرحم هذا عرف صحة الدين ككل. Ayahnya adalah orang yang sudah begitu lama berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat akan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat akan keindahan aturan agama Islam dan sebagainya. Oleh karena itu beliau tidak menjadi keberatan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama Islam kepada anaknya, maka dia membenarkan anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa idzan an-nabi sallallahu alaihi wasallam zar, kadzalika nahnu nuhawil an nuqum lihaqq al-jiwar bi kull man hawalina musliman aw ghayra muslim. أن الآية مطلقة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤدي حق الجار إلا مؤمن الذي في درجة الإيمان، هذا يقدر أن يؤدي حق الجار كامل. أما المسلم العادي قد يقصر، قد لا يزور جاره، قد لا يهتم بجاره، قد لا يراعي مشاعر جاره، قد يقدم نفسه على جاره، يريد بيته لا يصل إليه بر ولا يصل إليه شيء، وحتى على حساب جاره، هذا ليس من الإيمان الكامل. Karena itu yang dinamakan sebagai mukmin yang benar. Kemarilah sama-sama kita berefleksi cara bagaimana kita melayan jiran tetangga kita. Ziarahlah jiran tetangga kita walaupun dia bukan seorang yang Islam. Kerana yang dinamakan sebagai mukmin yang benar, mukmin yang cukup, yang lengkap adalah seseorang yang menjalankan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum, yakni jiran secara umum. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut jiran yang muslim, tapi Allah sebut secara umum. Maka marilah sama-sama kita memahami akan tuntutan Al-Quran terhadap diri kita. Kama kana jaruna musian atau muqassiran nahnu nadhi hukumahu. Walau bagaimanapun jiran tetangga kita barangkali menyakiti kita, janganlah kita membalas dengan kesakitan ataupun kejahatan, tetapi kita teruslah berbuat baik kepadanya. Kan bijuar Sayyidina Abi Hanifah rajulan sayyi al-akhlaq wa yashrab al
الناس ويرفع صوته. وسيدنا الإمام أبو حنيفة يدرس وهذا يرفع صوته وكذا. بس كان سيدنا أبو حنيفة صابرا، لأنه من حقوق أن تصبر. لو جارك أساء في حقك أو قصر أو عمل لك شيء غير حسن تصبر، وليس تشتكي إلى المحكمة، وليس توذيه، وليس ترد عليه. هذا من حقوق الجار. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mempunyai seorang jiran yang kaki minum arak. Maksudnya beliau selalu minum arak. Maka ketika dia minum arak, dia mabuk dan sebagainya, dia akan melakukan hal-hal yang sangat menyakiti jiran tetangganya, termasuk Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah ketika disakiti oleh jiran yang sedang mabuk, dia akan bersabar. Dia tidak melapor kepada polis, dia tidak menjadikan kes di mahkamah ataupun dia membalas kejahatan jiran yang sedang mabuk dengan kejahatan yang lain dan sebagainya. Bahkan dia menjalankan sifat sabar di dalam dirinya akan perkara-perkara yang buruk dilakukan oleh jiran yang sedang dalam keadaan. Maka pada satu ketika apabila jiran tetangganya ini minum arak lagi dan berada dalam keadaan mabuk, maka datanglah polisi pada ketika itu dan mengambil jiran tersebut. Kemudian في الليالي القادمة سيدنا الإمام أبو حنيفة لم يسمع صوته ولا صياحه ولا شيء. Pada malam hari apabila polis sudah mengambil jiran dia yang mabuk tersebut, maka Imam Abu Hanifah heran pada malam ini tak dengar suara orang pekik-pekik, suara orang yang menjerit-jerit. Mana jiran aku ni? Maka al-hadirun anna syurta qad akhadhahu ila sijn. Maka berkata jiran tetangga yang ada pada itu, ya Imam Abu Hanifah, jiran kita yang ini sudah pun diambil oleh polis. Malam ya qala Abu Hanifah hadha yastahiq, hadha yastahil, hadha kan yudhina. Lam yaqul la. Qala madha? Qala sanadhhab ila sijn nazuruhu wa natashabba fi ikhrajihi min as-sijn in kana al-amr yaqbal ash-shaqaqa. Maka apabila Imam Abu Hanifah mendengar kabar bahawa dia sudah masuk ke dalam penjara diambil oleh polis, maka Imam Abu Hanifah tidak menyebut memang patut dia masuk ke dalam penjara, memang dia selalu sakiti kita, memang bagus polis ambil dia. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan, mari yuk kita pergi berziarah kepada dia dan kita cari jalan keluar bagaimana kita boleh bercakap dengan pihak polis agar boleh keluarkan dia daripada penjara supaya boleh menjadi ziarah kita lagi. Fadhahab Sayyidina Imam Abu Hanifah ila makan as-sijn wa ila as-sujan. فسألوا من يريد يزورنا؟ قالوا له الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يريد أن يزورنا وأنا كنت أوذيه وأرفع صوتي. قال نعم يريد أن يزوره. قال خلاص أنا تبت إلى الله. والسجن سمعوا أن سيدنا الإمام أبو حنيفة وصل السجن، قالوا كلنا تبنا إلى الله بعد أن رأنا هذا الإمام العظيم أبو حنيفة. Maka apabila sampai khabar kunjungan Imam Abu Hanifah ke penjara, maka polis berkata kepada jiran ini, ada orang nak ziarah engkau. Maka dia tanya, siapa yang nak ziarah aku ni? Aku ni selalu menyakiti jiran tetangga. Katanya, yang nak ziarah engkau ni Imam Abu Hanifah. Maka berkata orang laki-laki ini, Masya Allah, Imam Abu Hanifah antara jiran-jiran yang aku selalu sakiti dengan teriakan aku, jeritan aku dan sebagainya. Maka dia datang untuk berziarah dan berkunjung kepada aku. Maka sekarang ini aku mengilangkan taubat aku daripada kepada Allah Subhanahu wa taala daripada meminum arak. Dan dia beritahu kepada orang-orang yang berada di penjara, Imam Abu Hanifah ingin berziarah kepada kita, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat mereka semua daripada segala perkara-perkara salah yang mereka lakukan. Lidzalika sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. لم يقل الرسول يكرم جاره المسلم، اي جار عندك اكرمه تظهر له محاسن الاسلام وعظمه الدين، فليكرم جاره تكرمه باي شيء، بالمال، بالزياره، بانواع الاكرامات. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya lagi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan jiran tetangganya. Nabi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara umum dan Nabi tidak khususkan kepada jiran yang muslim di dalam lafaz hadis ini. Maka bagaimana kita memuliakan jiran tetangga kita? Muliakanlah dia dengan ziarah kita, muliakanlah dia dengan akhlak baik kita, muliakanlah dengan apa-apa sahaja kebaikan yang boleh kita lakukan kepada dia. Maka المسلمون الأوائل قد بلغوا الدرجات العلى، بالدرجات العلى في ماذا؟ في إكرام الجيران وعدم الإساءة إليهم والتحمل منهم. Karena itu orang-orang Islam terdahulu mereka telah sampai ke derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah rahsia? Apakah perkara yang telah mereka lakukan sehingga mereka diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Antara perkara yang mereka lakukan adalah memuliakan jiran tetangga. Allah بعض الصالحين كان عنده جار سيء. دائما انت المسلم تكون الجار الاحسن ولا تكون الجار الاسوء. عنده جار سيء وكان يترك المياه تسكب الى بيت الجار فشقوا اولاده. ماذا تصبر على هذا سنه سنتين؟ لا
الكتاب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نحسن إلى الجار، فإذا ما قدرنا أن نحسن إليه فلا نسيء إليه، فكانوا يصبرون. شوف كيف نظام الإسلام ما شاء الله، حتى الجوار يرابط الناس، جارك وإن كان غير مسلم جوار، جارك وإن كان غير مسلم عدو، يجعل المجتمع يعيش في ألفة مع اختلاف الدين. الدين هذا أمر غير الله، نحن عندنا معاملة حسنة ثوابت نتعامل بها، لم يقل جارك الكافر اقطعه، جارك الكافر لا تزوره، لا، مجتمع يعيش متماسك تحت ثوابت الإسلام، تحت تعليمات نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Karena itu diceritakan ada seorang salihin, beliau ini mempunyai seorang kiran yang buruk akhlaknya. Maka tetapi orang salih ini senantiasa memastikan agar air, bekalan air sampai ke rumahnya, ya, dengan banyak, walaupun kadang-kadang bekalan air itu terganggu, tidak sampai ke rumahnya. Maka anak-anak ini berkata, wahai abah, kenapa engkau sibuk aturkan air, bekalan air sampai kepada rumah jiran kita, walaupun dia mempunyai akhlak yang buruk kepada kita. Kata abahnya, dia ini adalah jiran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita menjaga hak jiran. Maka kita bersabar dengan apa permasalahan yang kita ada, tetapi janganlah kita menyakiti jiran kita. Begitulah kata Al-Habib Qadir. Begitulah indahnya ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam. Kalau kita laksanakan apa yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh agama kita, nescaya akan terjadi sebuah masyarakat yang utuh. Walaupun kita mempunyai pemahaman yang berbeza, walaupun kita mempunyai agama yang berbeza, ada yang Islam, ada yang bukan Islam, tetapi kalau yang Islam, yang Muslim, mereka menjalankan pesanan Nabi SAW, nescaya masyarakat itu berada dalam keadaan sangat utuh, berada dalam sangat bersepadu di dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Walidhalika al-Muslimun ala tul tarikhihim fi kathir min bilad kanu yata'ayashun ma ghayra muslimin في المدينة أولا، ثم في الأندلس، في مصر، مسلمون وغير مسلمين، لكنهم يدون الحقوق لنا. من كان جاره غير مسلم ساعده، من كان جاره غير مسلم أعانه، زاره، حتى عرفت الناس حقيقة الدين. Karena itu kalau kita melihat kembali kepada sejarah-sejarah Islam, di mana masyarakat-masyarakat Islam tidak semuanya yang tinggal hanya orang Islam saja, bahkan di Madinah sendiri berlaku pergaulan dan kehidupan secara bersama, koeksisten antara yang Muslim dengan yang tidak Muslim. Yang di Madinah, kalau kita rujuk sejarah Islam di Mesir, sejarah Islam di Andalusia dan sebagainya, terdapat banyak contoh-contoh dan cerita-cerita yang mengkhabarkan bahawasanya orang Islam tinggal di persebelahan dengan orang yang bukan Islam, dan orang-orang Islam pada zaman itu mereka menjalankan anjuran-anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang masyarakat yang berada pada ketika itu melihat kepada kecantikan dan keindahan ajaran agama Islam. Hatta kan di ba'd bilad al-muslimin hada al-muslim 'indahu dukkan wa bi juhar dakakin nas wa muslimin. Maka diceritakan juga di dalam sejarah ada seorang Muslim, peniaga Muslim, dia ada sebuah kedai, dia tetapi jiran tetangga yang pegerai-pegerai lain punya gerai-gerai di sebelahan bersebelahan dengannya, tetapi mereka bukan Islam. Bukan orang nasi syarun mendekat Muslim. Tetapi pada ketika itu banyak pelanggan-pelanggan datang untuk memberi daripada pegerai yang Muslim tadi. Muslim azhar di hadhihi al-qarya khuluq ihtiram al-jar faqat, lam yu'allimhum shay, faqat ihtiram jiranah wa man yashtari minhu shay. Dan pegerai yang Muslim ini dia mengusahakan untuk menunjukkan akhlak Islam yang baik kepada semua orang. Dia tidak melakukan hal-hal yang besar, tapi dengan akhlak baik yang dia paparkan kepada semua orang yang ada di pasar bersama. Bahkan mu'amil ashab al-dakatin di juarah mu'amil al-hasana wa yutharahum wa masha bahlalik wa man ashtara minu syayyan zadalahu dalilan. Man karena na'andi day ajilu wa hadha gaya Muslim day wa ajil ilan tuhduru fastamar فاقتنعت الناس بأخلاقه في التجارة مع الدكان مع الجيران، أسلمت القرية كلها صارت مسلمة. Karena itu pegawai Muslim ini akhirnya dilakukan dengan akhlaknya, dia bermuamalah baik kepada semua jiran tetangga pegawai-pegawai yang lain yang bukan Muslim. Maka dia berjual beli dengan mereka, dia membeli barang mereka. Kadang-kadang dia membeli dengan harga ini, tapi dia lebihkan bayarannya, apa ambil beli, keep the change kepada jirannya. Ada jiran dia pula yang apa ni meminjam uang daripadanya. Maka apabila sampai masanya jiran kata, alamak, aku tak sempat untuk bayar. Kata, tak ada masalah, kita delay lagi, kita beri extend lagi. Kalau bila kau senang kau bayar. Kalau masa lama kerja, akan lagi dukan aku warahan. Fajar hujiranu, malam nas kerja. Aina tuai, aina tarhan. Karena orang yang tarhan di kerja itu lebih ramah. Allah fiha nas dar muslimin.
سأفتح دكانا لم يقول أفتح مسجدا أفتح دكانا أتعامل مع الناس بالمعاملة الحسنة kerana di dan kerana itu diceritakan oleh kerana akhlak yang baik ini maka pegerai-pegerai yang ada pada ketika itu bersamanya semuanya tertarik dengan keindahan ajaran Islam yang ditunjukkan oleh pegerai Muslim dan maka mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Apabila mereka semua sudah masuk dalam agama Islam maka dia tutup kedainya dia kata okey aku nak pergi ke tempat lain. Maka jiran tanya ke mana kau nak pergi, kata aku nak pergi ke jiran ke tempat yang lain pula, kampung yang lain pula untuk melihat keadaan masyarakat di sana. Maka marilah sama-sama kita melihat kepada kecantikan dan keagungan apabila kita menjalankan adab kejiranan di dalam agama Islam. Dan tajuk ini kalau kita nak bincang sebenarnya panjang sekali, tapi apa yang kita sebut ini mudah-mudahan ada barakah dari kita. Hidayah insya-Allah lana wa lakum wa niyyah lil amal. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut di sini yang mempunyai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keazaman kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar. Wa hunak hatta ahkam fiqhiyah tata'allaq bil jiran kamat yudhkar 'ala nabi al-qura fi kutub al-fiqh wa fi durus al-fiqh. Dan harap beri perhatian tentang permasalahan kejiranan ini ada disebut dalam kitab-kitab fikih. Carilah guru-guru fikih yang boleh menerangkan tentang ahkam dan juga hukum-hukum berjiran secara detail yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Nasallahu taala an yuwaffiqana subhanahu wa taala kama waffaqa as-salihin. Dan kita bermohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita taufik seperti mana dia telah memberikan taufik kepada orang-orang yang saleh. Wa karimana subhanahu wa taala bin nur hatta nuwaffaq li husn al-mu'amalah ma'a al-muslimin wa ma'a ghayr al-muslimin 'ala hadhihi an-nabiy al-karim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya sehingga kita dapat menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang sama ada orang itu Islam ataupun yang bukan Islam. Wa yazidana subhanahu wa taala wa iyyakum min al-'ilm an-nafi' alladhi nadrukuhu haqa'iq ad-din wa 'azamat ad-din. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita dapat menunjukkan akhlak dan hakikat ajaran Islam yang sebenar. Allahumma qabbalna fi majma'ina hadha fa inna tawajjahna ilayka bi nabiyyik al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam an tanzil alayna al-hidayat wa tanzil alayna al-barakat wa tanzil alayna ar-rahmat min khazainatik al-mala ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya man qulta fi kitabika al-munzal 'ala bali nabiyyik al-mursal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in min shay'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunzilu illa biqadri ma'lum anzil alayna at-tawfiq wa anzil alayna al-hidayah wa anzil alayna ar-ri'ayah hatta nur'a kama ra'ayta al-qawm as-salihin wa kama ra'ayta al-qawm al-mahbubin nur'a bi tilka ar-ri'ayah bi ra'ayati al-islam wal-qur'an wal-akhlaq wal-iman hatta yakuna akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah hatta nurafiq nabiyyika al-mustafa sallallahu alayhi wasallam fi a'la darajat al-khuluq wa fi a'la darajat an-na'im wa hatta ta'ud alayna hawayat da'awat nabiyyika al-karim Muhammad sallallahu alayhi wasallam اللهم وفقنا كما وفقت عبادة الصالحين وأمدنا بالنور كما امتدت عبادة الصالحين واجعلنا وإخواننا الحاضرين من المسلمين الصالحين واجعلنا أسبابا للهدايات وأسبابا للسعادات وأسبابا للترقيات وأسبابا للترقيات في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان واجعلنا ممن عمر بيوتك بالعلم وبالذكر وبالاعتكاف وبالخير كله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ما سألناك من الخير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وكلنا حيثما كنا وأينما كنا وارعنا برعاياتك العظمى الكبرى برحمتك وبجودك وكرمك فإنا محتاجون إلى عطفك محتاجون إلى رحمتك محتاجون إلى كرمك اللهم اجعلنا من المنكسرين والمضطرين وادخلنا في بحار الانكسار والاضطرار إليك يا ملك يا غفار مع المتابعة للنبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحفظنا فيما أمرتنا وعما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا وزدنا منك زيادات وما سألناك من الخيرات فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وانزل في قلوبنا الإيمان واليقين والرضا والطمأنينة وحسن الظن بك وبخلقك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.
tazkirah yang telah diberikan oleh Al-Habib Kadhim tetamu kita pada malam hari ini. Dan kita beruntung bersama kita juga Sayyid Muhammad bin Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Abu Qadir Al-Haddad dan Al-Majlis Muasrah Singapura, Ustaz Syed Mustafa Mundir Madrasah Asagaw, dan kepada semua para asatizah, Ustaz Sufiri Ali, Al-Habib Idrus Habishi, dan segala pada tetamu kita, para hadirin Majlis Muhajirin, mengucapkan jazakumullah khairul jaza. InsyaAllah pada ini bukan malam yang terakhir bagi untuk acaranya Habib Kadhim di Singapura. Kami mohon maaf atas apa-apa kekurangan daripada pihak Muhajirin, dan kami juga mohon maaf kerana Habib agak penat, jadi kita tidak dapat bermusafa atau bersalam dengan Habib. Bagi mereka yang ingin untuk bersalam dengan Habib, sila hadir majlis ataupun kuliah subuh di Masjid Al-Abdul Razak daripada esok hingga ke hari Rabu insyaAllah untuk bersalaman dengan Habib. Jadi di sini kami menutup majlis ini dengan tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harap berikan laluan kepada Habib dan para masyayikh kita untuk pergi ke tingkat dua insyaAllah.